tu aku ada beritahu, saja aku nak share pasal benda ni. So finally aku dapat tahu apa benda nama ni. Nama dia pincer plier. Bahasa Inggeris dia pincer plier. Dia bukan pincer, pincer. P-I-N-C-E-R, pincer plier. So nanti kalau korang nak beli benda ni, so search lah pincer plier. Alright. So aku nak tunjuk and nak share, bukan nak ajar lah, bukan nak ajar. So aku tak pandai yang ni. Kiranya just nak kongsi apa yang aku tahu. So aku nak kongsi macam mana cara mudah nak guna pincer plier, and dalam masa yang sama juga aku nak tunjuk cara mudah untuk membuka pelet. Mudah pun tak mudah lah, mudah ni atas pendapat orang, tapi pada aku, cara aku ni mudah. So boleh dicubalah. And dia tak merosakkan kayu sangat, tak merosakkan pelet sangat. And dalam masa yang sama, kita tak guna kederat badan kita teruk sangat. Korang kena ada beberapa perkara. Yang pertama, kalau boleh korang cari satu kayu beluti ataupun apa-apalah, tak kisah batu bata ke apa benda yang boleh dijadikan sebagai, korang nak leverage sikit benda ni, nak leverage sikit pelet ni, nak angkat sikit, nak bagi tinggi sikit, so that mudah kita nak buka bahagian bawah dulu, bukan nak buka bahagian atas, nak buka yang bawah dulu. So letak kayu beluti tu kat bawah, just bagi dia tinggi sikit. So yang kita nak buka ni automatik dia dah dekat sini, dia dah terangkat sikit. Okay. Yang kedua, cari lagi satu beluti yang korang tak sayang sangat. Maksudnya boleh letak lah, boleh gunakan untuk nak bantai dia bagi rosak. Sebab kita takkan bantai direct pada papan yang kita nak guna. Okay. Macam pelet yang aku dapat ni memang dah buruk dah, tu cerita dia. So kalau dapat pelet yang cantik lah kan, ini aku bagi contoh je. Sebab aku ambil kat pelet ni sebab aku nak beluti tengah dia, that's why aku ambil ni. Tak kisahlah yang buruk ni, nanti maybe boleh guna untuk buat rak dekat bengkel ke apa kan, tak jual lah ni. Okay, beluti yang kedua ni digunakan dengan cara korang just letak dekat bahagian ni, and then hammer pukul pada beluti ni, supaya apa yang kita nak buka ni dia akan sama ada renggang ataupun terus jatuh lah. So senang cerita, dengan kaedah yang sama, kalau korang dapat jumpa pelet yang cantik, by right, dengan cara ni papan korang selamat. Maksudnya dia tak pecah. Okay. Okay. Kita try lagi sekali. Okay. Okay, so paku yang tercacat macam ni, senang cerita korang ketuk je sikit, keluar, bagi keluar. Ini kategori senang lah ni sebenarnya. Alright, dah bagi terkeluar kepala dia macam ni. So kat sini lah cara dia. Inilah kegunaannya pincer plier. Kepik, tolak. Kepik, tolak. Senang. Dia memang yang ketat pun jadi tak berapa nak ketat lah. Simple gila. Okay. Yang ni aku share untuk pincer plier ni yang mudah. Maksudnya yang pada aku kira bajet lah, baru nak mula and mampu milik. Benda ni lah yang paling mudah untuk nak buka paku pada kayu. So setakat ni sharing aku hari ni, mudah-mudahan bermanfaat pada semua orang. Thank you. Share.